Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memastikan diri untuk melangkah ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI, di Jakarta. Mereka dipastikan akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 pada Rabu, 25 Oktober 2023, hari ini. Pantauan wartakotalive.com di lokasi pukul 9 WIB, ratusan relawan hingga simpatisan pendukung Prabowo Gibran sudah berkumpul di sejumlah titik. Mulai dari Taman Suropati, Taman Menteng hingga Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka nampak membawa bendera, mengenakan pakaian masing-masing partai atau kaos bertuliskan Prabowo Presiden. Halo, selamat pagi Sobat WKA. Saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di depan KPU RI, di mana bisa kita lihat saat ini para pendukung dari Koalisi Indonesia Maju, ya ini mendukung Bapak Prabowo Subianto dengan cawapresnya ya nih Gibran Raka Buming Raka. Ribuan orang mulai memadati kawasan KPU RI. Bisa kita lihat hari ini sendiri. Ya, nanti ke sini. Oke. Nah, saat ini sepi ya? Iya, karena masih di Suropati, Bang. Di mana nih? Ini lewat. Mantau luar apa dalam? Prabowo belum, masih baru OTW Suropati kayaknya. Apa udah di Senayan ya? Udah enggak, yuk. Iya, siap, Bang. Bisa lihat sudah mulai memadati kawasan KPU RI. Misi. Saat ini memang belum terlalu ramai karena banyak titik-titik. Jangan lupa subscribe ya!